kepala kok kita tipis. Deso Jero Kampung. Salam. Hey guys. Kejane apa yo yo nang masain. Astaga. Ya kan teko. Mang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas tadi kok mulai kok jalan-jalan kok ngotas. Ki peralatan iki. Peralatan yang nang kuwi sing ndek nane. Apa ya apa? Apa? Perawan Kalimantan. Guys, ya ketok raine, guys. Raine ireng. Gek wae, gek to wae. Mang terus. Meh mak ndang berat sih, Mak. Oke, sana. Siap, Bos. Nah. Iya, Mak. Cek sepe, Mak. Malam piye ngalam? Ya padha ae. Masih jenis food. Ya yo ngomongnya karo ngedit kowe kena to. Oh, ditambahi. Oh, ngono. Ngene iki ngomongnya ya sak miso-miso ora apa-apa. Kok iso dilangi. Mangi sih. Ajane wis rong wulan iki gak mulai ta. Ginane mau di sembrene. Gantian. Nah, aku mulai pisan kono tutup toko ni. Lakne pelanggane kadang yo cek enak siji loro pelanggane. Loro ta berarti. Ngelu. Ngelu. Halo guys, ngono lho Mak. Aku iki mik Mak yo. Iki mik ku yo. Lho iki mik e iki. Nah, YouTuber.
lagi sama likur yang lagi sebulan nih. Malam Mbah Singo Ake Channel. Wah, kali ini di video isi makanan nasi goreng. Nah, masih kalau yang kemarin lalapannya Pak Tomo, okay. Tapi belum saya upload. Ini namanya Maksih Chinese Food. Ini anu, chef-nya ini. Chef-nya. Kok lali? Yeah. Ini chef-nya Chef Rambong ini. Menunya apa aja Mas ini, Mas? Ini karo tak tekoki mak. Bos. Lali. Lali kok. Mak se Chinese food, nasi goreng spesial, nasi goreng mawut, nasi goreng ikan asin, nasi goreng ati, goreng nanas, bakmi goreng tapcai, bakmi kuah, bakso dan ayam. Mantap deh. Mantap coy. Ya, nah, ini pembalapnya. Pembalapnya. Matrois. Ya, Stephanie. Ini lek. Jam lu. Soto ingin baik. Nah, iki. Lek poni iki. Seger waras lek ya. Alhamdulillah. Poni nek ono seger waras. Nggih, nggih, nggih. Ning pasar. Anu apa iki? Nggih. Chef-nya lali, guys. Wes dipesenne apa-apa sih lali, guys. Tak jane nenek wong mangan. Coba. Yo jaku to sing mangan. Nang ngandok ugaan, ngandok iso rene. Lokasinya di jalan apa gitu? Merapi. Jalan Merapi. Nomor piro ki nomere? Jalan Merapi nomor piro ki? Nomor 5. Nomor 2 di Sanggudang, Kulon. Tepatnya dari arah Bank BRI, ATM BRI ya, ATM BRI ke utara. Nah, di sini terdapat yang namanya Warung Maksih Chinese Food. Ya, lu lu. Sultan bisa. Iki lek bing. Delok omae, omae anyar iki kan gawe hibau ya. Oh, kan. Bolak-balik muleh kok. Ya Mas, aku ngene kan rom jadi. Kangge dibidak. Tapi kan menang trek. Karek nuroni. Arep ndi lek? Wis iki tak syuting iki. Lah. Masuk TV. Bukanya jam berapa, Mas? Bukanya dari jam berapa, Mas? Iki lho, Mbak Yune. Oh, kuwi kowe tak takoki kok. Jam mulai jam 4 sampai habis 25 jam. Wah, kluwien ya, Mak. Gak apa-apa, Mak. Kalian bisa datang aja langsung ya, guys. Bisa undang pulang. Ya, kalian semua sudah tahu dari Pasar Bundang itu ke utara juga bisa, ke barat, terus ada Indomaret, ke timur lewat rumahnya Mbak Mus, guys. Terus lurus nanti ada gerdu. Di situlah warungnya sudah kelihatan, guys. Ini vlog-vlog edan ini. Warungnya sederhana, guys, tapi pelanggannya banyak banget. Ini
kebetulan belum ada yang makan di sini, guys. Biasanya para cewek-cewek itu makan di sini, guys. Ini bukan kafe loh ya. Ini rumah biasa ini. Warung remang-remang juga bukan loh ya ini. Huh? Karena listriknya aja yang kurang. Dia guys sama orderannya guys. Kone capi cepai sesuai lemu dewe. Mantap. Enak us. Pol. Ya ngane wedok. Bel janji. Oh, langgeng. Terus kapan mulai ini? Yo, alhamdulillah. Halo guys, ini ada Pak Pentol ini, tukang pentol ini, guys. Apa ini tuh? Mau belanja. Mau belanja. Ya ini belanja kayak Mbak Mus. Hati-hati ya. Nah, masuk TV nanti. Kan pentol ki. Ini di kampung saya, guys. Di Desa Gondang Kulon tepatnya. Ya, Pak. Ayo cak. Ayo cak. Iya, joknya. Iya. Oh, ini kau yang goreng ini cak. Harganya per porsi berapa, Pak? Rata-rata 10.000. Rata-rata 10.000. Penampilannya ini nasi goreng apa gitu? Kriwul, tapi orang anak kriwul ya. Kriwul, maka kriwul. Masuk TV, guys. Kalau yang ini nasi berarti, guys. Daerah Gondang dan sekitarnya.